Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya, Syah Putra Kembaran, di channel kita ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kita gak mau kuliner, ya kan? Tapi lagi di pinggir jalan juga ya, makanya bisa dengar klakson. Jadi kita ini lagi ada lomba. Lombanya lomba Uno. Ya kan, Uno di kan? Iya, jadi ada lomba Uno antar pelajar Aligat Muslim University. Nah, jadi bisa disorot di sana, ada dua meja ya. Nah, jadi kita mainnya di sini, pas di pinggir pasar. Aha, ini pasar ya. Dan tapi kita mainnya di sini, di tongkrongan. Tempatnya di sini. Jadi bisa sambil minum-minum, ngecai-ngecai kan, sambil pesan makanan, dan juga bisa kita main Uno. Oke, yuk. Ya, di saat ini udah. Oke, jadi di sini udah masuk babak final ya. Udah masuk babak final. Jadi di meja ini udah berkumpul. Nih, ada 1 2 3 4 5 6 udah berkumpul 6 ladies-ladies yang jago main Uno. Kebetulan udah jago, beruntung pula, kan? Nah, oke. Jadi di sini mereka udah menyusun strategi ya, formasi 4-3-3. Formasi bola-bola ya. Oke, jadi mereka lagi lagi menata-nata kartu ya, dicontohkan dulu. Tengok dulu kartunya, kartu Rina mungkin tengokkan dulu kan. Nah itu. Oke, tengok nih kartunya siapa. Oke ya. Jadi di sini ini merupakan acara setiap tahun, tahunan ya. Jadi tahun ini berjalan, insya Allah tahun depan ada juga. Ini barangnya kayak gini, kayak lomba ini ya. Jadi antar pelajar PPI Aligat itu, jadi itu ada dia lomba tahunannya. Jadi ada lomba Uno, ada lomba apa lagi nih? Bola game. Bola kaki, ada juga lomba Mobile Legend, ada juga lomba apa lagi nih? PS ya, ada juga lomba badminton dan sebagainya. Ada juga lomba mengarang puisi, ya pokoknya banyak lomba-lombanya. Oke ya. Jadi kita sorot dulu satu-satu pemainnya, mulai dari sini. Alan. No. Dan terakhir, kawan satu kelasku. Ini yang paling tua di meja ini, dia paling tua. Dia paling tua, dia paling jago. Siapa namanya? Oi. Mama Uno ya. Oke, jadi di sini ada juga meja ya. Hanya saja, bedanya meja ini meja-meja orang yang udah kalah ya. Meja-meja orang yang udah gugur, udah tengok, soroti muka ESO 1. Siapa namanya? Lydia. Ini siapa anda? Ada obat. Oke, ini ada namanya Tre, baru ada Nebak lu, Bang. Cilda. Oh iya. Jangan, Bang. Ada juga Bang Randa. Ini jagoan kita, Boy. Nah, ini Boy. Abang jago. Tukang kocok kartu. Tukang kocok kartu ya. Oke, mantap kali. Jadi ini yang hina. Apa? Yang hina. Ya, jadi di sini orang-orang yang hina katanya. Karena mereka kalah ya, tapi dalam namanya juga permainan ya, ada menang ada kalah, hal itu yang biasa. Yang salah itu ketika udah kalah nggak tahu diri kan, maksudnya nggak tahu diri itu artinya dia ngamuk-ngamuk, marah-marah. Tapi tengok di sini orang-orang kalah tetap tenang hatinya ya kan, nampak kali sering beribadah gitu ya kan, luar biasa. Oke ya, jadi sorotilah dulu apa yang mereka makan di sini. Jadi mereka pakai kacang juga kawan-kawan ya, kacang. Jadi selain daripada mereka suka ngacangi orang, mereka juga suka makan kacang ya. Kacang kali. Tengok ya. Ini nampak muka serius ya. Kenapa? Nampak memang betul-betul kalah tadi ya. Ini juga ya. Ya, menutupi kesedihan dengan memakai masker ya. Oke, luar biasa. Oh, ada juga nih adik kita. Wah, luar biasa lari adik itu ya. Dan juga di sini ada juga rame-rame juga anak cowok. Woi, balik dia. Nanti aku ambil satu besar lagi. Siapa Panitia? Siapa Panitia? Hah? Iya. Jangan besar. Aku nggak tahu
dapat enggak ini? Ini job yang baru. Yuk. Ada perwakilan semua. Banyak banget senior. Ini dia lagi. Enggak ada gugur di. Jadi sistemnya itu sistem gugur ya. Jadi kebetulan nih ada satu orang yang udah kalah, gugur. Ini yang gugur ya. Udah gugur sekali. Jadi tinggal berapa orang lagi? 1 2 3 4 5. Tinggal 5 orang lagi yang tersisa. Lagi itu baginya kelihatan. Oke ya, kita lanjutin lagi. 2. Oh. Ya jangan kau zoom ininya. Nama. Kapan kan? Pas siapa nyanyi? Bro, nanti kau bilang kau bagian lagi. Bagiannya juga berapa? Kau yang main tiga orang. Yang banyak nih. Merah. Ada power. Dapat cair gratis aku kan? Lah, nggak ada iklan lah. Aku aja, aku. Tinggalin sisanya. Ada Louis. Betul kan? Iya, enggak mati dah. Iya emang. Iya, abadi. Banyak. Iya, makanya aku tanya mana ambil. Apa bunga yang buat ini ya? Louis. Dido enggak boleh ambil. Dido enggak boleh ambil. Kenapa? Jaga satu alam. Iya. Nggak mati mau madem, mau putih beliung. Kenapa? Udah nggak usah kayak gitu, Ayi. Udah takut. Mak, banyak kali kartu try, yuk. Merah. Kecilinan dulu, kecilin. Siapa? Aku gak dia. Kau belum, dia belum. Iya, Diri. Mantap kan, Dio. Aku tidak ada. Bisa. Oh iya, kan ada. Ada doang, gak ada. Ada ranting. Tangkai. Gak ada apa? Daun. Ternyata emang ada satu-satu yang orang itu. Tapi ini mana? Ah, itu semua ya. Iya, iya kan. Aku kira kayak gitu bentuk tumbuhnya pun ya, kayak gitu. Itu dia kan. Semua kumpulin. Iya, aku kira bukan. Tanda bok kalah nih. Aku habis. Warna biru. Akhirnya. Gimana? Luar trio. Kalah gimana kan? Salah. Trio kalah ya. Tinggal 4 orang lagi. Ya, jadi kali ini aku udah sama dengan ketua panitia penyelenggaraan Lomba Uno tingkat kecamatan. Namanya siapa?
Nama Mus Mulyaji. Siapa? Mus Mulyaji. Mus Mulyaji, dari mana asalnya? Dari Medan. Dari Medan, oke. Ji, ini apa? Coba jelaskan dulu ini lomba apa ini, Ji? Oh, ada pula lomba Uno di sini. Coba jelaskan dulu, ha. Oke. Waktu dah, kau ngomong lah. Jadi, lomba Uno ini memang tidak ada setiap tahun, tapi perlombaannya ada. Tapi nggak cuma perlombaan Uno aja. Contoh kayak perlombaan Uno ini adalah bagian dari perlombaan IGC. Jadi kita bagi lagi apa itu perlombaan IGC, yaitu perlombaan Indonesia Game Championship. Jadi ini yang ada dilakukan pada mahasiswa Indonesia yang ada di Aligarh saja. Gitu. Dan masih banyak juga perlombaan-perlombaan lainnya seperti perlombaan Ludo, perlombaan Mobile Legends juga kita ada, perlombaan maraton, perlombaan PES juga kita tandingkan, terus juga perlombaan sepak bola dan juga badminton serta perlombaan-perlombaan lainnya. Tapi khusus perlombaan ini terbagi-bagi, ada juga perlombaan cewek, ada juga perlombaan untuk cowok. Jadi Ludo sama Uno ini perlombaan yang khusus dikhususkan untuk cewek, seperti badminton juga lah, pertandingan ganda, single, ada juga pertandingan cowok buat cewek juga. Seperti itu, Bang Badan. Terus tujuan lomba ini apa? Kau jelaskan dulu lomba-lomba ini untuk apa, Cua? Jadi perlombaan ini untuk memperkuat silaturahmi kita lah. Dalam acara seperti ini, dengan cara seperti inilah kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, ya kan, saling mendoakan satu sama lain. Itulah perlombaan. Pokoknya tunggu aja, masih ada perlombaan-perlombaan lainnya. Oke, jadi itu ya. Jadi banyak lombanya. Ada lomba untuk cowok, ada untuk cewek. Ya kan, berhubung Uno ya kan untuk cewek. Nanti ada cowok dia kayak lomba-lomba Mobile Legend, e-sport yang lain, PS juga ada, juga bola kaki ya, futsal, atau ada juga lomba ini badminton dan sebagainya, banyak, maraton banyak, dan banyak, banyak lomba pokoknya ya. Oke, sukses terus ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke. Ya, jadi tadi kan tinggal 4 orang kan. Alhamdulillah si Mei udah lolos ya. Si Nur juga udah lolos. Sekarang tinggal 2 ini, antara 2 yang gugur. Kalau enggak si Ellen nanti sama Kayu. Ya. Antara ini 2. Tunggu ya ini. Jangan. Tunggu ya, ini udah mau habis sebentar. Satu lagi. Shit. Oh. Ini mencium-cium mau kesyukuran nanti tadi nih. Mau kesyukuran nih makan-makan. Iya, kata Bang kemarin kudu. Iya, menang Kayu syukur makan-makan kita. Apa-apa. Ngalah biar makan-makan kalau Kayu menang. Sok harus harganya berapa sih? Ya, jadi kali ini aku udah bersama dengan salah satu peserta Uno. Siapa namanya? Halo, namaku Triana Putri. Dasar dari mana? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Oke, Kak Triana Putri. Coba Kak Triana Putri, gimana perasaannya setelah mengikuti lomba Uno ini? Perasaannya sih happy sih, karena Uno ini ya pertama itu menghibur banget, yang kedua bisa memperluas tali silaturahmi. Ya apa sih, karena kan selama ini kan beberapa bulan kita kan kena COVID tuh kan, jadi di lockdown, jadi hari ini bisa kumpul bareng-bareng karena Uno ini. Terus yang ketiga ya, walaupun aku gak menang sih ya, tapi kita menghibur lah. Oh, jadi Katri gak menang? Enggak, kalah di babak pertama. Oh, jadi itu dia ya, walaupun gak menang yang penting happy-happy, yang penting dapat silaturahim ya kawan ya. Oke, thank you, dadah. Oke, mantap. Ya, ternyata kawan-kawan pas lagi kita interview tadi Katri, rupanya udah final, udah menang rupanya, udah selesai. Jadi siapa yang menang ini? Yang menang, oh ini, luar biasa. Jadi itu dia lomba Uno ya, yang barusan kita lihat dan kita saksikan, yang mana ini ajang untuk silaturahim. Oke, okay? Thank you so much buat kawan-kawan yang udah nonton. Semoga yang nonton ini sehat-sehat selalu, rezeki dan dipermudah Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nahmatu billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'anajabimurikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Yeah.
Ini kameramen kita itu orangnya namanya Abdul Hadi, yang mana orangnya? Ah ya itu dia. Oke, thank you. Lihat dulu nanti fotonya. Apa-apa. Aku mau. Aku tuh dua. Jual tiga. Jual tiga, dadah.